واستغفر لاخوانك المؤمنين والمؤمنات dan lakukanlah istighfar untuk saudara-saudara kamu daripada orang mukminin dan mukminat لا تستغفر لنفسك فقط واهل بيتك ووالديك تكون اناني استغفر للمسلمين والمسلمات كلهم maka janganlah kamu beristighfar untuk diri kamu sahaja ataupun orang di rumah kamu sahaja yakni kamu hanya fikir sendiri diri sendiri akan tetapi beristighfarlah untuk semua orang mukminin dan mukminat istighfarta lil mu'minin wal mu'minat kalau kamu beristighfar untuk semua orang mukminin dan mukminat ya'tikallahu ba'dad kull mu'min wa mu'mina hasanah maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kamu banyaknya pahala dengan banyaknya bilangan orang-orang Islam yakni fi thaniyatain ithnatain yakni istighfarullah lil mu'minin wal mu'minat fi thaniyatain ithnatain مليار ونصف مليار حسنة عدد المسلمين والمسلمات. maka di dalam masa 2 saat sahaja kamu dapat daripada Allah Subhanahu wa taala 1.5 bilion pahala dari Allah. إذا أنت دائما تستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. kalau kamu pula antara mereka yang selalu melakukan istighfar untuk mukminin dan mukminat. قال النبي صلى الله عليه وسلم. maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda. يستجيب الله دعاءك وبك يمطر أهل الأرض. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa kamu dan kamu adalah sebab antara mereka-mereka mendapat hujan di atas muka bumi. Wa hadha wasf ibadillah as-salihin al-abdal. Dan ini adalah satu sifat para salihin daripada wali abdal. Alladhina dhakarahum an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa qala innahum ma wasalu ila hadhihi ar-rutbah al-'azimah fil iman. Tidak ada orang boleh sampai darajat iman seperti ini illa bisalamatus sudur wa sakhawatun nufus melainkan dengan hati mereka yang sejahtera dan dengan pemurah sifatnya hadha istighfar basit jiddan ini adalah istighfar yang sangat senang sekali wa la ya'khudh minka waqtan abadan tidak ambil banyak masa qalil astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat fi daqiqa wahida 27 marrah sikit sahaja dalam 1 minit 27 kali lakinnahu yaj'alak min ibadillah as-salihin akan tetapi menjadikan kamu antara mereka-mereka yang salihin wa tahsubu ikhwanakal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kemudian kamu dapat merasai kesatuan adik beradik dengan semua orang Islam orang Islam mukmin dan mukminat tafrah li farahihim kamu gembira kerana mereka gembira wa tahzan li hazanihim dan kamu sedih dengan kesedihan mereka tasir mu'minan haqiqa kamu menjadi orang mukmin yang sebenarnya tuhibbul mu'minin wal mu'minat kamu akan suka bagi orang-orang mukmin dan mukminat hatta wa an kunta la ta'rifuhum walaupun kau tidak menyukai mereka walam tudabilhum walam tajlis ma'ahum dan walaupun kamu tidak duduk ataupun tidak jumpa mereka tu'amil Allah bi qalbika as-salim kamu bermuamalah dengan Allah dengan hati kamu yang sangat sejahtera faqat fi daqiqa ba'd kull salat astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat satu minit sahaja selepas setiap solat astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat hadha dhikr nabawi 'azim في حديث حسن عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ini adalah satu hadis nabi yang disebutkan di dalam hadis dengan riwayat yang baik yang hasan.